warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi ya dengan saya Indah Permatasari. Saya dari Posko 83. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan dalam keluarga. Kalian pasti penasaran dong kayak gimana? Yuk, ikutin terus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang daun salam sebagai pereda asam urat. Nah, saya mengambil tema ini karena ibu saya sedang sakit asam urat. Nah, saya akan membuatkan ramuan untuk daun salam untuk meredakan asam uratnya. Sebelumnya kalian udah tahu apa belum nih teman-teman, apa sih asam urat itu? Nah, asam urat itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh peningkatan asam urat dalam darah menyerang persendian, terutama pada jempol kaki. Nah, penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri, rasa bengkak, dan ada kemerahan di dalam sendi. Nah, asam urat ini adalah suatu keadaan yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Nah, asam urat ini dikeluarkan melalui ginjal dan traktus gastrointestinal. Asam urat sangat erat dengan kaitannya pola makan yang tidak seimbang. Nah, pada makanan mengandung banyak zat purin. Jika kita berlebihan mengonsumsinya, maka ginjal tidak dapat mampu mengeluarkan zat ini dan dapat memicu tumpukan purin dalam tubuh dan bisa berubah menjadi asam urat dalam tubuh sehingga menyerang pada persendian. Nah, mengerikan ya teman-teman. Gak bisa bayangin nih rasa sakitnya gimana. Salah satu tanaman obat yang biasanya digunakan dalam meredakan asam urat adalah tanaman ini, daun salam. Daun salam ini memiliki nama latin yaitu Sisigium polyanthum. Di Indonesia ini biasanya tanaman ini digunakan dalam penyedap makanan. Nah, yang digunakan biasanya adalah daun yang sudah kering seperti ini. Nah, pada tanaman daun salam ini mengandung tanin, flavonoid, saponin, triterpen, polifenol, alkaloid, dan minyak atsirik. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana cara membuatnya? Yuk, ikuti yuk! Pertama yang harus kita siapkan adalah daun salam yang sudah kering sebanyak 7 lembar. Lalu, yang kedua ada air dalam panci sebanyak 2 gelas atau 400 ml. Langkah-langkah yang pertama, masukkan daun salam ke dalam air dalam panci yang sudah siapkan. Lalu, taruh di atas kompor. Masak dengan api yang sedang hingga mendidih. Setelah air mendidih, tunggu air yang tersisa sampai setengahnya, yaitu kurang lebih 1 gelas. Setelah itu, matikan kompornya. Setelah itu, tuangkan air rebusan ke dalam gelas dan jangan lupa disaring ya. Nah, setelah semua selesai, tunggu air sampai dingin dan siap diminum. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.